Ya, pemirsa, merayakan Idul Adha bagi warga Kendawangan Ketapang tak hanya dengan melaksanakan sholat id dan menyembelih hewan kurban saja. Namun ternyata bersilaturahmi dan menyantap hidangan-hidangan khas lebaran juga menjadi tradisi mereka. Di Kendawangan, Kabupaten Ketapang, tradisi bersilaturahmi dari rumah ke rumah usai sholat id tak hanya ada di lebaran Idul Fitri saja. Namun juga ada di lebaran Idul Adha seperti ini. Mereka bersilaturahmi ke rumah saudara, kerabat, tetangga, sembari menikmati hidangan-hidangan yang khas lebaran. Seperti kue-kue kering, kue basah, hingga makanan seperti opor, rendang, dan ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak lama ini sangat berbeda dengan tradisi masyarakat perkotaan pada umumnya. Karena tradisi Idul Adha, masyarakat perkotaan biasanya hanya cukup menggelar sholat id dan menyembelih hewan kurban. Hewan? Ya, tradisinya biasa-biasa aja, terkecuali orang-orang Arab, Jawa, nggak begitu meriah kayak lebaran Idul Fitri. Tapi kalau lebaran di sini kan, sebenarnya lebaran. Rere Sofia, Pontipi, memberitakan.